Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan bikin tumis kangkung yang simple. Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, untuk bahan-bahannya, ini ada kangkung yang sudah dicuci bersih. Lalu kita potong bumbunya terlebih dahulu. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit. Kalian bisa menambahkan terasi, ebi, ataupun teri goreng ya. Setelah bumbunya sudah dipotong semua, siapkan wajannya terlebih dahulu. Kalau sudah panas, tambahkan minyak goreng. Tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Ditumis hingga kuning kecoklatan. Nah, kalau udah seperti ini, dipinggirkan lalu masukkan bawang merah. Tumis kembali. Yang terakhir masukkan cabai rawit. Masukkan kangkungnya. Ini ditumis hingga kangkungnya sedikit layu. Masukkan gula pasir. Saya menggunakan gula merah bubuk. Lalu tambahkan sedikit garam. Aduk kembali. Jika kalian suka, bisa ditambahkan sedikit penyedap rasa. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa ditambahkan sedikit air agar kangkungnya tidak kering. Aduk kembali, dimasak hingga kangkungnya benar-benar empuk. Nah, kalau sudah seperti ini, udah matang dan siap dipindahkan ke piring saji ya.
Nah, sangat simpel sekali kan? Sangat cocok dinikmati dengan nasi hangat dan jadikan menu kesukaan keluarga. Selamat mencoba dan terima kasih. See you next time. Bye-bye.